Selamat siang Tribuners. Kali ini saya ada di kawasan persawahan Desa Junjung, Kecamatan Sumber Bungkol, Kabupaten Tulungagung. Sebenarnya sudah waktunya panen, ya, tapi ini tinggal menunggu keringnya saja, kering daunnya. Tapi karena terendam air, akhirnya para petani mau tidak mau harus cepat-cepat memanen, karena kalau tidak akan busuk. Kalau panen rutin itu panen yang waktunya, panen tanpa gangguan, biasanya sudah kondisi kering, daunnya kering, tinggal dijemur sebentar sudah bagus, sudah ciamik, sudah kering gitu, sudah tidak mengandung air lah. Kalau seperti ini karena kebanjiran, jadi penjemurannya harus ekstra, harus dibolak-balik gitu. Dan kalau tidak seperti itu, nantinya akan membusuk. Jadi harganya mungkin masih mengacu pada harga pasar, karena itu memang sudah umur 55. Terus ini? Ya habis kena banjir, dicabut aja. Banjir sejak kapan, Pak? Ya ini tadi malam. Pak, kalau seperti ini harganya jadi turun atau gimana? Ya, harganya yang mesti turun, Mas. Tadi ya itu pedagangnya ini tidak mau beli. Tidak mau beli. Kalau normalnya berapa, Pak? Kalau normalnya ini anu City 100, seru. Itu biasa ya 20 juta. Terus saat ini belum ada pedagang. Yang sudah umur 60 itu yang dicabut ya sudah. Ini kan di bawah itu. Ya kalau yang umur 55 kan belum ada harga. Jadi jenengan ini lahan berapa, Pak? Ini cuma sampai sana itu 110. Terus rencananya ini mau dibawa pulang. Iya. Dikeringkan tuh. Jadi dijual sendiri nanti, Pak? Iya, nanti kalau sudah dikeringkan ya ada pedagang yang ini. Sebelumnya ada yang ngasih panjer gitu, Pak, DP? Belum ini. Belum ya? Masih lihat-lihat, kemarin hujan, nggak jadi. Kita hitung ulang lagi. Yang petaninya, Mas. Ini sebelumnya, Mas, sudah panjer apa gimana? Ya, panjer. Kalau ini kan datarannya terlalu rendah ini. Jadi ini kebanjiran. Kalau yang sana kan enggak. Masih ada amannya. Yang sini kan, Mas, itu kan airnya terlalu banyak. Harganya otomatis turun? Turun, Mas. Kalau normal berapa, Mas? Kalau normal biasanya 16 sampai 17 ribu. 17 juta per 100. Nah, kalau kondisi seperti ini? 8 juta, 7 juta. Kalau boleh, kalau nggak boleh, sudah. Pulang sendiri sama petani. Maksimal berani pedagang segitu, ya. Apa, Mas? Faktornya apa? Apa perawatannya harus ekstra? Iya.